Masuk lagi Queen Ocha di jam 9:19. Queen Ocha. Lagi Queen Ocha. Tegak bang, kata tegak sekolah. Kabarnya di Queen Ocha ini start dari Payakumbu untuk melansir penumpang untuk terminal Pilihan Sangkar ini. Jadi penumpang yang turun tadi dinaikkan dengan mobil yang start dari Bukit Tinggi menuju Batu Sangkar ini. Jadi Queen Ocha untuk sementara perpal dulu sini untuk keberangkatan besok atau gimana ya, atau bermalam di sini atau hanya sekedar parkir sementara. Wah, Sonda. Kembali lihat-lihat review interior dari Queen Ocha. Tujuh ni Bandung. Iya. Kerajo ni? Iya. Payakumbu di mana ni? Payakumbu asli oh di Mudia. Suliki. Oh Suliki. Dari Payakumbu tadi ya. Ah Santani ya. Yang kata lansir beko tu yang berakhirnya masuk Eskom mah. Ba maritis jalur-jalur Payakumbu dulu. Ah tu maksudnya. Kan ba transit masalahnya maritis kan itu kan orang biasa so kita. Selain ya. Iya. Oke. Itu tadi penjelasan dari agen MPM. Akan segera dibuka line Payakumbu via Tebet Patah sama dengan Palalah. Kalau di Palalah itu seri C. Akan dibuka jalurnya untuk MPM ini via Tebet Patah Sungai Tarap. Ini dia interior MPM Queen Ocha ya. Bersih. Seatnya jumbo-jumbo 30 seat. Oh. 30 seat legres untuk merintis jalur baru.
MPM. Semoga tambah jalur, tambah ramai. Ini ada kandang macan dari MPM. Berbeda dengan SR2. Kalau SR2, kalau di kelas MPM yang sebelumnya, di sini ada sekat pembatas untuk ruang smoking. Di belakangnya ini ada 5 bangku untuk smoking area, tambah dengan toilet sebelumnya. Kalau di sini tidak ada smoking areanya, hanya kalau mau merokok bisa di ini, sudah disediakan smoking area untuk satu orang. Plus di depan samping driver untuk smoking area juga. Untuk kandang macannya seperti ini. Ya, ini kandang macannya. Bantal dan gulingnya udah mirip macan tutul. Di toilet sama smoking areanya bersih. Jarak antar bangkunya juga lapang. Gangnya tidak terlalu sempit. Untuk ongkos 675 masih sama dengan bus-bus sebelumnya. Untuk nama kelasnya premium kelas 30 seat. Seat by Rimba Kencana. Jam 10.25, Pangeran yang datang dari Medan. Dari Medan, Bang? Ya, Medan. Dari Medan. Baru pulang dari Medan. Start kemarin. Masuk di terminal pilihan Tersengkar jam 10.25. Nantinya jam 10:30 sudah sampai dari Medan. Lebih kurang 24 jam. Jam 10.30 sudah masuk MPM dari Payakumbuh Bukit Tinggi via Padang Panjang.
dan berangkat Pangeran dari Medan menuju Bukit Tinggi di pool terakhirnya. Nah, yang start dari kapan-kapan kita coba trip naik bu mobil itu. Alah, ya coba. Datang dari Bukit Tinggi menuju Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Ini mobil barang ini. Ini dari Pak jalur Sungai Tarap. Ini ada Queen Oja yang melansir penumpang dari Payakumbu via Tepik Patah Sungai Tarap. Untuk seterusnya akan land dari Payakumbu terus ke jalur Tepik Patah Sungai Tarap. Untuk via Pariangan akan terus berlanjut atau tidak, kemungkinan kita coba lihat untuk ke depannya. Oke, kita intip-intip. Menaikkan barang-barang penumpang. Hop. Belok di kabu. Apa di Mas Limpau? Oh, lah buka jalur Simpawang ya. Lah ada macam kalau bang batang mau dulu ini tigo. Ah, ada sana. Jadi untuk seterusnya itu akan masuk MPM tuh bang. Insyaallah. Mudah-mudahan ini lah. Batang kan dipakai untuk auto kayu berangkat haji. Oh iya. Nah, itu lah belasan. Insyaallah lewat Simpawang untuk PP ya. Berarti untuk Pariangan masih tetap bang? Pariangan tetap. Masih ada. Tetap. Pasti kemungkinan dua sehari tiba sikon abang ya. Insyaallah. Insyaallah dua sehari. Untuk nomor HP barang abang bisa dihubungi untuk agen Serimpawang. Ah, dia ambo kecian nomor ambo line Solo Pati ke Balai. Pati ke Balai. Ambo sampai limo, sampai satu, sampai limo. Ya. Zaki ya. Zaki. Kalau sedikit bisa lari nomor itu. Ya. Walaupun dari mana pun berat. Ya. Untuk ongkos masih normal sih banyak. 675. Nah, 6,5 yang premium. 65 yang legres. Pergi Jakarta ya. Nah, kalau ke Bandung 675 yang legres, 700 yang premium. Di ke Bandung lebih 20.000 ya. 50.000. Oke, Bang. Terima kasih Om Zaki. Sip. Semoga makin banyak penumpang dari Serimpawang. Jangan terlalu ya.
Selip Bawang, Sungai Tarap sekitarnya. Ah, ya, Sungai Tarap adalah. Ya, ya, Sungai Tarap. Tanjung Alam ada juga. Sungai Tarap kalau nampak dia ada puma mak kan. Ada puma di muka ya, muka Pondok Flora. Flora ya. Itu nomor agen dari agen Selip Bawang Om Zaki ya. Wah, rami ya, Mak ya? Alah, alhamdulillah. Hah? Alah. Tuh, hati mantap. Kata-kata si Alek ke bawah. Kata-kata si Alek ke bawah. Sudah kantong. Pergilah kata-kata aja, Bang. Bang, kata-kata, Bang. Alefin sayang, Aduh, air suram, Bang. Ini buat ada kopi. Lah, teh. Ini sama aja lah. Sama kata. Ya beli ho tu, Bang. Balik pergi kumpul lah, Om. Ya. Ke tinggi. Oh, kabu. Walah. Bang, pergi dress ni tiga tadi, Bang. Ayo sini pawang, Bang. Okey, Bang. Tati, Bang.